Organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama ternyata sudah hampir 85 tahun berdiri di samping Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kemanusiaan. Meski jarang disorot, NU ternyata aktif dalam bantuan kemanusiaan Palestina. Bantuan itu digalangkan dan disalurkan lewat organisasi nirlaba yang dikelola oleh NU yakni Lazisnu. Bahkan, dari salah satu website Lazisnu, NU membuka bantuan donasi untuk warga Palestina. Donasi bantuan itu sudah dibuka sejak 16 Mei 2021 lalu dengan tema Peduli Palestina di website nucare.id. Target bantuan yang dicapai bahkan hingga 10 miliar rupiah sampai tahun 2023 mendatang. Tercatat saat ini dana yang dikumpulkan sudah mencapai 815 juta rupiah yang diberikan oleh 793 donatur. Pembukaan donasi tersebut dibuka usai aparat kepolisian Israel menyerang warga sipil Palestina yang terjadi pada malam 27 Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Al-Aqsa, Jumat 7 Mei 2021. Adapun bantuan yang telah didistribusikan oleh NU ialah melalui AWC, yaitu kebutuhan keluarga Family Kit untuk para penyintas di wilayah Gaza dan juga Yerusalem. Ternyata NU sudah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Palestina hampir 85 tahun lamanya. Dari website tersebut dijelaskan sejak tahun 1937, NU berjuang untuk kemerdekaan bangsa Filistin atau yang kerap disebut Palestina. Pasca pendudukan Israel tepatnya 2 dekade setelah terjadi deklarasi Balfour pada tahun 1918. Pada muktamar ke-13 NU di Menes, Banten, di tahun 1938, NU kembali menegaskan dukungan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Bahkan saat itu, NU menginstruksikan seluruh Nahdliyin untuk mengumpulkan sumbangan dana bagi yatim dan janda duafa di Palestina. Surat instruksi itu dimuat di berita Nahdlatul Ulama nomor 1 tahun ke-8, edisi 8 Ramadan 1357 Hijriah atau 1 November tahun 1938.